Okay, Tuan macam mana melihat keputusan Safi Sali sebagai boleh katakan rakanlah dalam PFAM, keputusan yang diambil hari ini, apa pandangan Tuan? Tentu sekali ini satu keputusan yang sangat besar dalam kehidupan seorang pemain profesional. So, juga kita faham satu keputusan yang sangat-sangat sukar untuk dibuat mana-mana pemain profesional pun, kerana tidak ada pengalaman yang lebih indah dari dalam kehidupan seorang pemain bola sepak profesional daripada kehidupan sebagai pemain bola sepak. Dan mungkin ini adalah hari yang telah dipilih oleh Safi untuk mengumumkan persaraan beliau, dan mungkin ini mungkin masa yang terbaik yang beliau fikirkan, dan kita di PFAM dan seluruh warga bola sepak Malaysia menyokong dan juga memberi semua sokongan kita kepada keputusan Safi, dan kita mengharapkan agar fasa selepas ini untuk kehidupan Safi Sadi akan terus dapat juga menyumbang kepada bola sepak Malaysia daripada lain aspek, bukan setakat di atas padang tapi di luar padang. Dan kita juga akan mendoakan supaya apa sahaja yang diceburi oleh Safi Sali selepas ini akan berjaya, dan saya percaya beliau akan memberikan dedikasi, komitmen dan juga cinta kepada apa sahaja perkara yang beliau lakukan selepas ini. Boleh Tuan kongsikan macam mana Tuan melihat potensi Safi Sali dalam bidang pengurusan? Tuan bekerja dengan dia dalam PFM, mungkin banyak kualiti yang ditunjukkan dalam bidang pengurusan? Ya, tentu sekali. Beliau menunjukkan potensi yang sangat baik dalam memimpin sesebuah organisasi sebagai Presiden PFM. Visi dan misi beliau sangat-sangat jelas, dan kita dapat lihat kualiti kepimpinan beliau sebagai pemimpin, bukan sahaja sebagai Presiden PFM tapi juga sebagai orang yang senior di dalam pasukan, mana-mana pasukan yang beliau ceburi. Juga adalah satu petanda yang mungkin beliau bersedia juga untuk diberikan peluang untuk memimpin organisasi-organisasi lain, bukan setakat di dalam bola sepak sahaja tapi organisasi-organisasi luar di dalam bidang bola sepak. Untuk PFM, dia bukan setakat kepimpinan tapi kena ada passion juga untuk membantu para pemain lain, kan? Macam mana Tuan melihat passion yang ada pada Safi Sali untuk bantu rakan-rakan seperjuangan yang menghadapi masalah? Sikap dan jati diri Safi Sali yang tidak mementingkan diri dan sentiasa memikirkan kepada kebaikan dan juga perihal orang lain dalam konteks PFM, perihal pemain-pemain dan juga ahli-ahli PFM. Beliau sentiasa meletakkan kebajikan, meletakkan orang lain, pemain sebelum dirinya sendiri, dan ini merupakan satu kualiti dan juga nilai yang sangat baik yang ditunjukkan oleh seorang Safi Sali, yang saya percaya akan menjadi satu inspirasi kepada bukan sahaja pemain-pemain bola sepak di Malaysia tetapi semua warga bola sepak dan juga penyokong bola sepak di Malaysia untuk jadikan beliau sebagai seorang idola dan contoh. Dan saya rasa bukan setakat beliau mampu untuk memimpin organisasi di dalam bola sepak tetapi juga organisasi di luar bola sepak seperti organisasi perniagaan, NGO dan sebagainya. Dan PFM of course boleh katakan harapan utama kepada para pemain bola sepak profesional, sekiranya ada masalah berkaitan gaji macam season lepas Perak, Melaka dan juga Sarawak, boleh Tuan sharekan sikit perkembangan apa tindakan yang PFM akan lakukan untuk bantu mereka? Untuk kes-kes yang masih lagi tertunggak gajinya, kita masih lagi menunggu keputusan daripada NDRC FAM, dan insyaAllah sekiranya semuanya selesai di peringkat FAM, kita akan bawa kes ini sekiranya masih belum selesai ke peringkat lebih tinggi, iaitu di peringkat Mahkamah Sivil. Dan kita sedang bersedia dan juga sedang mempersiapkan PFAM dan juga kes ini untuk kita bawa ke mahkamah, insyaAllah. Adakah untuk bawa ke peringkat sivil ni pernah berlaku sebelum ni atau ini yang pertama Tuan? Ini antara yang pertama, kerana sebelum ni kita telah mendapat satu keputusan kes pemain-pemain bersama dengan Kuantan FA, dan rentetan daripada itu kita juga akan melakukan perkara yang sama untuk kes-kes yang lain supaya kebajikan pemain akan dapat terus terbela.